Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini pada sehat semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Anak-anak Ibu semuanya, sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, Ibu akan menjelaskan dulu tentang lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Mari kita mengenal lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain, 1. Perlu makan, 2. Tumbuh dan berkembang, 3. Bernapas, 4. Bergerak, 5. Perlu tempat tinggal. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Tanah adalah tempat untuk hidup dan bergerak bagi sebagian makhluk hidup. Air. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Udara. Manusia perlu udara untuk bernapas. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan udara dengan cara yang berbeda. Sinar matahari. Sinar matahari adalah energi terbesar untuk bumi. Sinar matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, anak-anak, inilah penjelasan tentang lingkungan dan lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Tugas untuk kalian saat ini adalah mengirimkan foto tentang lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang ada di sekitar rumah kalian. Sebelum diakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pelajaran PLH pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.